Beginilah kondisi kemacetan parah terjadi di sepanjang jalur menuju arah lokasi wisata Telaga Sarangan, arah Cemoro Sewu pada hari Sabtu siang, 13 April 2024. Dalam kondisi kemacetan ini, kendaraan roda 2 maupun roda 4 nyaris tidak bergerak hingga berjam-jam. Pantauan di lapangan kemacetan terjadi hingga sekitar 5 km. Terjadi mulai dari pertigaan lampu merah Sidorejo hingga titik trouble di pertigaan pasar wisata Pelausan Magetan. Terjadi kepadatan lalu lintas hingga pintu masuk Telaga Sarangan. Jalurnya macet atau gimana nih mas? Macet total karena musim lebaran kali ya. Panjang lagi mas ya? Pol puluhan kilo. Macetnya? Besar Magetan. Ini arah mana ini mas? Ini arah ke Sawangmangu bisa, Sarangan. Kalau ini mau wisata kemana ini mas? Ini kan baru dari tempat sejarah Madiun. Mau pulang ke sini. Mau pulang? Bocor. Ini macet jalannya mas ya? Sementara Bejo warga, ia membantu petugas gabungan tim urai yang kewalahan menangani kemacetan di jalur wisata. Ia dan warga lain berinisiatif mencarikan jalur alternatif lain agar pengguna jalan tidak terjebak macet panjang saat puncak libur Lebaran. Gimana nih pak? Ini macet pak, macet total dari Pelausan ke sini macet ini. Makanya saya carikan jalur alternatif lewat sini biar nggak mengurangi kemacetan gitu pak. Untuk mengurangi kemacetan juga. Iya. Berapa kilometer macetnya ini? Sekitar 3 kilometer. Sekitar 3 kilometer. Ini titik macetnya di mana sih pak penyebabnya di itu? Di Pelausan di depan pasar sampai di pom sini titik kemacetannya gitu mas. Dicarikan jalur alternatif ini? Kita carikan jalan alternatif lewat sini dan mengurangi kemacetan. Arah mana nih pak kalau naik sana pak? Kalau sini arahnya di depan pasar langsung ke Sarangan gitu. Jadi hari ini macet ini pak? Iya. Dari Magetan, Tim Liputan, Garda TV.